Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewisuda ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Selasa pagi. Pelaksanaan wisuda mengacu kepada protokol kesehatan, yaitu dengan cara dibagi-bagi, yakni di Jakarta dan di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebanyak 1.049 praja IPDN diwisuda oleh Menteri Dalam Negeri pada Selasa pagi 28 Juli 2020 dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Wisuda di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dibagi menjadi 5 tempat. Kelima lokasi tersebut yakni Lapangan Parade IPDN, Gedung Balai Irung Rudini, Ruang Sidang Pasca Sarjana, Aula Zamhir Jakarta, dan Ruang Sidang Utama Sarjana Kampus IPDN Cilandak, Jakarta. 1.049 praja yang diwisuda terdiri dari jenjang pendidikan D4, S3, dan program profesi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan tidak ada penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus IPDN. Di IPDN tidak terdapat penularan COVID-19, tepuk tangan buat itu. Tidak gampang mengelola satu kampus yang 4.000 orang tanpa adanya penularan COVID-19. Ini menjadi bukti bahwa ada kebersamaan kebijakan dari lembaga yang sangat baik untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Rektor. Dan juga adanya kemauan dan keseriusan dari seluruh keluarga besar IPDN, baik instruktur, pengasuh, maupun para karyawan, serta seluruh siswa. Sehingga dengan kebersamaan ini, alhamdulillah IPDN tidak terjadi penularan COVID-19. Mendagri menghimbau agar praja yang telah lulus menjadi model bagi daerah. Diki Guntara, Bandung TV.